السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شاف العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, pegawai-pegawai syarak, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan haja, hadirina wal-hadiran, muslimina wal-muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita zahirkan dan rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah taala kurniakan kefahaman dan Allah taala kurniakan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa juga dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah taala kurniakan kesihatan dan perlindungan yang berterusan kepada kita daripada sebarang bentuk musibah, daripada sebarang bentuk penyakit dan apa-apa benda-benda yang tidak diingini. Dan kita doa juga mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan dan syifa kepada ujian penyakit yang ditimpa kepada sahabat kita dan mempermudahkan urusan kalau ada yang diuji dengan musibah insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi dalam kitab kita, himpunan dosa-dosa besar. Hari ini masuk dosa besar baru, iaitu dosa besar menuduh wanita yang telah berkahwin melakukan zina. Cerita tentang satu dosa besar menuduh orang yang telah berkahwin, terutamanya wanita, melakukan dosa zina. Kita tahu di antara dosa-dosa besar yang ada dalam Islam adalah dosa zina. Apa dia zina? Berlaku satu hubungan ataupun persetubuhan haram yang tidak ada ikatan pernikahan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Perbuatan ini dikutuk oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sehingga disebut wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri kepada perbuatan zina. Tiba-tiba ada satu dosa, bukan kata dosa melakukan zina, menuduh orang yang tidak berzina ataupun menuduh orang tanpa menampilkan saksi melakukan zina. Dosa zina ni dosa besar. Dia bukan hanya dosa pada perbuatan itu, dia dosa mengaibkan. Dia dosa yang antara dosa bersifat aib. Dosa yang bersifat aib. Tiba-tiba mari kita tuduh satu orang, terutamanya yang berkahwin, melakukan zina tanpa tampilkan bukti, tanpa ada hujah. Kita tahu dalam Islam, kalau sekiranya seseorang itu melakukan zina dalam keadaan dia ghairu muhsan, dia tidak berkahwin, maka kadar hadnya ataupun kadar hukuman hududnya, maka dia akan disebat fajlidu kunna wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka Islam kata apa dalam Quran? Penzina lelaki, penzina perempuan yang belum kahwin, maka sebat tiap-tiap seorang itu 100 sebatan.
Berbeza dengan hukuman orang yang dah berkahwin. Maka orang yang dah berkahwin itu tidak disebat tapi dia rejam. Dalam kes menuduh wanita yang berzina ini, dia bukan hanya memberi kesusahan ataupun memberi kesan buruk kepada wanita itu, tapi bagaimana keluarganya, terutamanya suaminya, ingin menerima keadaan itu. Isterinya dituduh melakukan zina, anak-anaknya bagaimana nak menerima keadaan ibunya pelaku zina. Maka tuduhan menuduh satu orang perempuan yang dah berkahwin ini melakukan zina merupakan tuduhan berat kalau sekiranya tidak ditampilkan dengan saksi yang sewajarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar. Allah taala warning orang yang suka bercakap benda tanpa ada hujah, tanpa ada bukti, tambahan pula menuduh orang melakukan zina dalam keadaan mereka tak buat benda tu. Kita hari ini budaya kita dengar cakap orang, kita jadikan cakap orang itu sebagai asas utama kita berhujah. Ini tak tahan ni. Dosa nak menuduh orang berzina itu dosa besar. Perbuatan berzina itu perbuatan besar. Perlu ditampilkan bukti-bukti yang tepat. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok dalam pendakwaan syar'i jarang-jarang berlaku kita menuduh ataupun pertuduhan melakukan zina, tak jarang jumpa. Sebab nak menuduh seseorang itu berzina bukan kerja yang senang, kerja yang susah. Islam kata apa? Perlu menampilkan 4 orang saksi yang melihat kejadian itu secara ain, secara mata tengok. Dan memang pasti perbuatan zina itu berlaku depan muka dan dia tengok betul-betul. Sebab itu, dalam pendakwaan-pendakwaan di mahkamah syariah, selalunya digunakan perkataan apa? Percubaan melakukan zina. Dia tak tuduh melakukan zina. Sebab menuduh orang melakukan zina itu benda yang paling payah dan benda yang susah. Mana ada orang berzina depan-depan orang? Siapa pula pergi buat kerja nak pergi mengendap orang nak tengok? Oh, jadi. 4 orang pula tu. Kalau 4 orang ni kerja mengendap orang, memang dia pun tak berapa baik juga. Jadi bukan senang. Itu Islam kata apa? Siapa yang menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan ini, mencabul kehormatannya tanpa ada bukti, tanpa ada hujah. Stand by, kata Allah Ta'ala. Mereka dilaknat dunia dan akhirat. Cerita menuduh perempuan baik berbuat jahat ini bukan hanya berlaku di zaman kita. Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah di antara wanita baik yang pernah dituduh melakukan zina itu siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi sendiri pernah dituduh melakukan perkara terkutuk bersama dengan seorang lelaki. Dan ini menjadi cerita viral. Menyebabkan Nabi terasa hati, Nabi juga agak terasa dengan kejadian itu. Sehinggakan Nabi agak menyendiri dalam beberapa tempoh disebabkan berita dan cerita yang tersebar dalam kalangan orang ketika itu. Ini jangan main-main tuan-tuan. Bukan hanya dalam konteks zina sahaja, dalam konteks perbuatan dosa apapun. Penyebaran kepada dosa orang adalah perbuatan membuka dan mendedahkan aib orang. Perbuatan ini dia ada impak yang besar. Dia ada kesan yang besar. Bagaimana keluarga yang menerima keadaan itu menanggung malu dan menanggung duka cita. Kerana itu, Islam tidak mengajar kita menyebut-nyebut keburukan orang. Islam tidak menyuruh kita bercerita tentang dosa dan keburukan orang. Islam ajar kita apa? Tengok, muhasabah diri, renung diri kita sebelum kita bercakap keburukan orang. Yang betul, kalaupun betul orang itu melakukan keburukan, Islam tak bagi kita menyebut-nyebut keburukan dia. Islam tak bagi. Cukuplah sekali keburukan yang dia buat, Allah Ta'ala beri dia peluang bertaubat, kita raikan peluang itu dan perubahan yang dia nak berubah.
Tapi orang kita sekali menghukum, selamanya menghukum. Ini yang tidak betul. Keburukan orang dikenang-kenang dalam satu tempoh masa yang lama, sehingga kita apa disebut character assassinate. Kita bunuh karakter orang kerana satu keburukan yang dia buat. Dalam keadaan seolah-olah kita rasa kita tidak pernah ada keburukan dan tidak pernah ada keaiban. Tidak boleh begitu. Isu apa? Isu. Orang curi duit tabung masjid. Sensasi satu Malaysia. Viral. Semua orang tahu. Tak ada orang yang tak tahu. Dimandikan. Dimandikan seperti mandi mayat. Okey, cerita itu dah berlaku. Hukuman telah dilaksanakan. Hari ini keluar satu cerita pula. Beritahu budak ni dah bertaubat dan sebagainya. Dah jadi baik pengajaran. Keluarga dia kata perubahan yang sangat baik selepas daripada kejadian ini kepada budak itu. So, kita sebagai orang yang baik menerima keadaan ini dengan penuh gembira. Okey. Tutup cerita. Tapi kita masih lagi. Alah, ini baik-baik sekejap je ni. Ini jahat kita ni. Ni baik-baik sekejap je ni. Tak lama lagi, dia buat balik. Dia kata, cuba ambil contoh penagih dadah, dia kata. Dia keluar daripada pusat, tak lama lepas tu, dia masuk balik pusat. Bukan semua orang macam gitu. Bukan semua orang macam gitu. Ada orang yang bila mana Tuhan beri hidayah pada dia, hidayah itu kekal. Ada juga orang yang Allah Ta'ala beri hidayah, hidayah itu datang dan pergi. Ada. Sedangkan kita pun di antara orang yang hidayah datang dan pergi. Ada ketika iman kita tinggi, ada ketika iman kita rendah. Ada ketika kita minat nak pergi masjid, ada ketika kita malas. Mengapa tidak dimuhasabah dan tidak dibicarakan keburukan kita sendiri? Sebaliknya suka bercerita keburukan orang. Tuhan sebut, mereka dilaknat oleh Allah dunia dan di akhirat. Orang-orang yang jenis begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa allazina tabu min ba'di dhalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka ialah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu daripada kesalahan mereka serta memperbaiki amalannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Cuba tengok tuan-tuan bagaimana Islam meletakkan nilai dan penghormatan seseorang itu di tempat yang tinggi. Siapa yang tuduh orang melakukan kerja terkutuk begitu tanpa tampilkan 4 orang saksi, Allah Ta'ala kata apa? Pergi bantai dia, sebat dia. Fajlidu, sebat dia sama ni najaldah. Dia yang kena sebat 80 sebatan bila mana dia menuduh satu perempuan baik ataupun menuduh mana-mana perempuan tanpa menampilkan 4 orang saksi yang adil. Bukan itu saja, Islam letak pada orang jahat begini, Islam kata apa? Lepas ini, cakap dia, saksi dia tak boleh pakai sampai bila-bila. Itu dia. Islam tak suka kita mari dedah aib orang tanpa hujah. Islam tak suka kita mari cerita buruk orang tanpa siasat. Islam tak bagi kita cerita aib orang bila-bila. Islam begitu, tuan-tuan. Islam begitu. Sehingga kan bila mana saksi dia, lepas ni kata-kata dia, keterangan dia tak boleh pakai sampai kiamat. Bayangkan orang ini tidak ada harga bila mana dia cuba menghilangkan harga seseorang. Sebab itu kita pastikan apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak sampaikan setelah melalui proses tapisan dengan tapisan yang sebenar. Maklumat yang kita terima, maklumat yang boleh kita dapat hari ini cukup cepat. Pastikan maklumat yang kita terima itu sebelum kita sampaikan kepada orang lain, ia merupakan maklumat yang telah kita sahih kebenaran. Orang cerita soal hari ini, luar sikit pada topik. Orang cerita soal penyakit-penyakit yang ada dalam konteks vaksin sebagai contoh.
Saya bukan nak sebut saya anti-vaksin ataupun saya pro-vaksin dan sebagainya. Cerita-cerita vaksin ini, cerita-cerita yang memberi kegemparan dan memberi ketakutan kepada orang. Bila mana ada orang cerita, oh cucuk vaksin ini mati, cucuk ini maut ini dan sebagainya. Akhirnya orang nak cucuk, orang jadi takut. Sedangkan kadang-kadang cerita cucuk, cerita yang disebabkan oleh vaksin itu bukan disebabkan kerana vaksin, mungkin disebabkan penyakit-penyakit yang lain. Maksudnya apa tuan-tuan? Setiap perkara yang berlaku itu perlu ditampilkan dengan hujah, dengan keyakinan, dan perkara itu diyakini benar. Baru kita sebarkan. Kalau kita menyebarkan perkara yang tidak ada hujah, orang lebih suka terima dan orang terpengaruh dengan perkara-perkara itu. Manusia adalah manusia ni tuan-tuan, ada dia satu perangai. Perangai ni semua orang ada. Paling cepat terpengaruh dengan kata-kata. Sama je semua. Saya pun begitu, tuan-tuan dan puan-puan pun begitu. Kita mudah terpengaruh dengan kata-kata orang. Cepat. Sebab itu orang kalau suruh kita beli barang, dia kata pakcik ni bagus, ni bagus. Pakcik tengok macam pakcik ni tak sihat, pakcik ada ni, pakcik ada ni. Kita kata tak apa, tak apa, pakcik tak nak beli. Pakcik tak ada, pakcik tak ada apa, pakcik sihat. Tak lama 5 minit dia doktrin kita bumbang, 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 keluar dompet beli juga. Kenapa? Kerana sifat kita, kita mudah dengan kata-kata orang. Makan betul tuan-tuan. Orang mari cerita dengan kita, ubat ni bagus, kencing manis turun, ni turun, ni turun, ni turun, ni turun. Tanya siapa makan? Tahu tak? Tu imam tu pun makan. Oh, kita dengar imam yang makan, kita pun beli. Kita makan, 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 tak turun. Oh, sudah. Tanya imam, imam makan tak? Tak ada, saya cuma masa dia jual tu, saya ada sebelah dia je. Ini tuan-tuan, perangai manusia, dia mudah terpengaruh dengan benda-benda begitu. Cepat. Tak lama lepas tu datang pula ubat baru, kita beli lagi. Oh, beli, bumbang makan. Saya jumpa, tuan-tuan ada orang yang macam itu tuan-tuan, dia tak boleh. Dia suka beli ubat. Ubat ni makan, ubat ni makan, ubat ni makan. Ya, dia suka, dia suka. Dia ada duit. Dia ada duit. Saya ingat almarhum datuk saya lah. Dia mengajar-mengajar ni. Dia pergi sekuliah sana, kuliah sini dan sebagainya. Jadi orang suka jumpa dia, kata ni bagus, ni bagus, ni bagus. Semua dia beli ke? Semua dia beli, semua dia cuba ke? Tapi cuba ni tak konsisten. Makan habis botol, tak ada kesan, berhenti. Kemudian makan yang ni tak sedap, berhenti. Makan yang ni tak sedap, berhenti. Oh. Jadi bila dia meninggal, kita pun susun botol-botol ubat dia yang tak habis. Oh, ini dah bertimbun tuan-tuan. Pasal apa jadi begitu? Sifat perangai manusia, semuanya kita mudah terpengaruh dengan kata-kata orang. Sebab itu hati-hatilah kita yang berbicara ini. Kerana bicara kita boleh pengaruh orang, terutamanya orang yang ada kuasa pengaruh orang. Ini bahaya tuan-tuan. Cukup bahaya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi. Okey, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sabi' al-mubiqat fadhakara minha qadhf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu baginda menyebut salah satu daripadanya ialah menuduh wanita yang telah berkahwin, memelihara kehormatannya dan beriman dengan tuduhan zina. Ada 7 dosa besar yang Nabi kata 7 dosa besar ini membinasakan. Kita dah baca sebelum-sebelum ni antaranya apa? Syirik, asyirku billah. Salah satunya apa? Menuduh wanita yang memelihara kehormatannya, yang menjaga kelakuannya, yang beriman kepada Allah dengan tuduhan zina. Bahaya tuduhan-tuduhan ini tuan-tuan. Orang yang melakukan perbuatan begini, dia adalah orang-orang yang melakukan salah satu daripada 7 dosa-dosa besar yang membinasakan diri dia. Kemudian sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenar ialah orang yang memastikan kaum muslimin selamat daripada perbuatan buruk lidah dan tangannya. Kata Nabi apa? Orang Muslim, orang Islam yang baik,
orang Islam yang benar-benar menganut agama Islam, orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah, dia akan pastikan orang Islam yang lain selamat daripada jahat lidah, jahat tangan dia. Orang Islam yang baik, dia akan pastikan tidak ada orang tercedera dengan sebab perangai dia, dengan sebab kata-kata mulut dia. Saya banyak kali cerita dengan tuan-tuan, benda yang paling tajam, benda yang paling berbisa dalam banyak-banyak benda yang tajam di atas dunia adalah lidah kita. Betul. Satu orang cakap satu perkataan yang kecil hati pada kita, kita akan ingat kata-kata itu sampai kiamat. Kita akan ingat. Ada tak satu orang pernah marah kita, yang kita terasa hati, yang kita sampai hari ini ingat, walaupun cerita tu dah berlaku 20 tahun dulu? Ada tak tuan-tuan? Mesti ada. Tak boleh kita ingat betul dia. Dia pernah cakap satu ayat kat kita. Oh, masa tu kita belum kahwin lagi. Sekarang kita menyambut hari ulang tahun perkahwinan yang ke-48 lah. Ingat lagi yang cerita belum kahwin dulu. Jangan main-main. Luka lain kita boleh ubat tuan-tuan. Kita nampak luka lain, sapu minyak gamat, bubuh ubat itu, bubuh ubat ini, tanpa plaster, tak iodin, dia boleh baik, boleh pulih. Kadang-kadang parut pun hilang. Parut pun hilang. Tapi luka di hati, disebabkan kata-kata dan perbuatan orang, kita tak boleh baik, dia tak boleh pulih. Kalaupun dia boleh hilang, parut tetap ada. Sebab itu, sakitnya orang dengan kata-kata ini benda yang paling bahaya, tuan-tuan. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, dalam sebuah perang, perang yang disertai oleh Nabi SAW, bukan dalam sebuah perang, dalam sebuah musafir. Satu hari Nabi ini keluar musafir bersama kumpulan orang Islam. Nabi keluar musafir bersama kumpulan orang Islam dengan para sahabat daripada Madinah. Dalam kumpulan musafir itu, ada satu orang tokoh yang namanya kita kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya. Dalam musafir yang Nabi jadi ketua ketika itu, dalam kumpulan Nabi itu ada satu orang manusia nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita semua tahu nama ini dan kita kenal nama ini. Siapa dia ni tuan-tuan? Tokoh ataupun pemimpin Madinah yang mempropori ataupun yang terkenal dengan sifat munafik, penipu besar dia. Depan Nabi dia mengaku dia Islam, belakang Nabi dialah orang yang menjahanamkan Islam. Ini orangnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika mana musafir yang disertai oleh Nabi, adanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tengah-tengah berjalan, tiba-tiba kumpulan musafir ini ditimpa musibah, ditimpa kesusahan. Maka Nabi SAW dengan para sahabat sedikit stres ketika itu menyelesaikan masalah. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dikumpulkan orang-orang dia. Dalam kumpulan itu dia ada geng-geng dia. Dia bercakap depan geng-geng dia. Apa kata dia tuan-tuan? Jangan ada di antara kita yang pergi tolong Muhammad, yang pergi tolong Nabi Muhammad dengan para sahabat. Jangan ada. Biar lantak mereka. Jangan ada di antara kita yang pergi tolong mereka ini. Dan dia sebut satu ayat yang Allah Ta'ala letak perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul itu dalam Quran. La'in raja'na ilal Madinah, layukhrijannal a'azzu minhal azal. Abdullah bin Ubay bin Salul sebut depan geng ni apa? La'in raja'na ilal Madinah. Bila mana kita balik ke Madinah nanti, layukhrijannal a'azzu minhal azal. Kita akan halau Nabi dan geng-geng ini keluar daripada Madinah. Oh ni, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialog dia, perbuatan dia ini didengari oleh seorang budak muda sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Maka Zaid bin Arqam ni tuan-tuan, bila mana dia dengar dialog ni, satu hari dia pergi mengadu depan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, hati-hati dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia buat pakatan, saya dengar dengan telinga saya sendiri, ini rancangan-rancangan-rancangan dia. Nabi ni tuan-tuan, dia sebagai Nabi, bila mana dengar satu orang mengadu dengan dia kata-kata, apa dia buat tuan-tuan? Dia tak percaya terus.
Kalau kita lah orang mengadu begitu, orang kata ni dia orang nak buat tim ni, nak jatuhkan kumpulan kita, dia dah kumpul orang ni. Oh, kita kalau dengar terus kita cari siapa kumpulan ni, siapa orang ni, siapa orang ni, kita pergi maki orang tu. Tapi Nabi ni dia tidak, tuan-tuan, dia relax. Dia hantar orang pergi jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul, tanya apakah betul dakwaan Zaid bin Arqam ini. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun mari datang jumpa Nabi. Dia pun cakap depan Nabi, ya Rasulullah, takkan aku ni, dia kata, sebelum kamu datang ke Madinah, aku ni pemimpin utama di Madinah. Bila mana kamu datang, aku beri laluan pada kamu untuk jadi pemimpin di Madinah. Takkan aku nak khianat kamu. Maksud dia, oh. Bila mana orang Islam daripada Mekah susah, kamilah di Madinah yang tolong kamu. Oh, dia sebut begitu. Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Takkanlah aku nak buat jahat kat kamu, sedangkan kamu datang tu kami beri laluan. Aku sokong kamu 100%. Dia kata apa? Zaid bin Arqam kazibun. Zaid bin Arqam itu penipu besar, kata dia. Oh. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata-kata dialog Abdullah bin Ubay bin Salul itu sedikit sebanyak influence Nabi. Dia mempengaruhi Nabi. Sehingga timbul satu perasaan pada Nabi ketika itu, Zaid bin Arqam ni cakap tak benar, cakap tipu. Menyebabkan Zaid bin Arqam ni, tuan-tuan, dia kecil hati. Dia jadi kecil hati. Dia kecil hati. Maknanya sehingga kecil hati dia tu bukan kecil hati biasa-biasa. Solat jemaah dengan Nabi pun dia tak mari. Tu Zaid bin Arqam ni, majlis-majlis tak datang. Sebab pada dia, dia rasa orang tak percaya dia. Dia rasa dia menipu. Orang tuduh dia penipu. Sedangkan dia cakap benar. Bukan tipu punya. Akhirnya Allah Ta'ala turun ayat Quran, membenarkan kata-kata Zaid bin Arqam itu dalam surah Al-Munafiqun. Idh ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Allah Ta'ala turun ayat Quran, beritahu Nabi, orang munafik yang mari cerita daripada kamu ni penipu. Membenarkan tuduhan Zaid bin Arqam itu, tuan-tuan. Bila mana turun ayat Quran itu, Nabi pergi ke rumah Zaid bin Arqam dan beritahu dia apa? Ya Zaid, kamu benar. Allah Ta'ala membenarkan kamu. Itu dia, tuan-tuan. Kata-kata ni, jangan main-main. Dia boleh pengaruh orang. Boleh mempengaruhi orang, sesiapa pun. Kalau Nabi pun berada dalam keadaan begitu, apatah lagi kita orang biasa. Sebab itu, berhati-hatilah mulut kita nak cakap sesuatu. Berhatilah lidah kita nak bercakap sesuatu. Kita tahu lidah boleh pengaruh orang. Tambahan pula kalau orang yang bercakap itu orang yang ada kuasa mempengaruhi. Pastikan. Kalau tidak, kita naya orang, tuan-tuan. Kita naya orang, kita bunuh orang. Bukan bunuh jasad dia, tapi kita bunuh dia dalam kalangan masyarakat. Kita bunuh nilai dia. Kita orang yang cukup jahat sebenarnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Thakilat ka ummuk wa hal yakubun nas ala manaqirihim yawm al-qiyamah illa hasaidu al-sinatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga ibumu kehilangan. Tidaklah manusia disembam di atas hidung atau muka mereka pada hari kiamat, melainkan kerana lidah-lidah mereka sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah satu orang Nabi yang cakap-cakap macam ini. Nabi kata apa? Semoga ibu mak kau hilang kau. Semoga mak kamu hilang kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Tidaklah manusia itu disembam, dihempuk mukanya atas tanah pada hari kiamat, melainkan disebab perangai lidah-lidah mereka sendiri. Lidah ini bukan hanya cakap benda. Dia begini, tuan-tuan. Kita cakap benda yang benar, kalau sifat itu mengaibkan, kita menyakiti hati orang. Kalau kita nak menegur orang, menegur keburukan yang orang buat, Islam ajar kita cara tegur dengan tertib dan adab. Dia bukan cara yang sifat dia boleh aib orang. Tidak boleh begitu. Kita tahu hari ini dalam konteks SOP dan sebagainya. SOP. Saya ada pergi satu tempat, tuan-tuan. Ada satu tempat. Saya pergi. Tengah-tengah kuliah ni ada satu jemaah tu, dia tak pakai mask.
Masa tu dulu dia tak pakai mask. Tiba-tiba ada satu jemaah lain mari pergi serang dia depan-depan. Eh, mask pakai ya tuan. Cara terbuka, cara terbuka. Kita pun tengok, jemaah lain pun perasan. Betul, memang dia melakukan kesilapan. Dia memang tak patuh ketika itu. Memang dia salah. Tapi cara tegur itu perlulah cara tegur yang beradab. Apa jadi pada orang ni tuan-tuan? Tak mari dia ada masjid, tak mari dia ada kuliah. Oh. Kerana pada dia perbuatan itu cukup menggurih hati dia. Ya, kenapa tidak boleh kita kata, Haji minta tolong Haji ya, pakai pakai mask. Kalau kita cakap dengan tertib begitu, apakah orang kecil hati? Tentu orang tak kecil hati. Tapi kalau kita pergi, eh apa ni, pakailah mask. Kenapa perlu tinggi-tinggi suara benda yang tak perlu suara ditinggikan? Kenapa perlu bahasa yang kasar sedangkan boleh guna bahasa yang lembut? Bukan hanya dalam konteks kita sama-sama dewasa. Sama-sama dengan budak-budak pun. Kanak-kanak, mengapa kanak-kanak tidak apa hari ini kita tengok perangai-perangai begitu? Budak-budak hari ini. Kerana didikan teguran yang diberikan oleh orang-orang tua bersifat teguran yang kasar. Akhirnya mereka bertindak dengan tindakan yang kasar. Tegur dengan berhikmah. Nabi SAW menegur para sahabat. Tidak pernah Nabi sebut, eh awak tak betul. Tapi Nabi kata apa? Alangkah baiknya kalau kamu boleh lakukan begini dan begini. Nabi kata apa? Allah Ta'ala mengajak aku begini dan begini. Tindakan Nabi itu ataupun teguran Nabi itu menyenangkan hati orang yang mendengar. Sebagai contoh, dalam sebuah cerita Nabi SAW terima satu khabar yang tidak baik tentang seorang sahabat. Nabi pergi jumpa sahabat itu, Nabi kata apa? Apakah betul ada khabar yang aku dengar daripada seseorang menceritakan kamu buat begini dan begini? Nampak tertib Nabi. Nabi tak pergi tanya dia, kenapa kau pergi buat begini, begini, begini? Nabi tak tanya, tapi Nabi sebut dengan lemah lembut. Menyebabkan siapa yang menerima teguran Nabi pasti akan senang hati dan bahagia dengan teguran itu. Kita pun begitu tuan-tuan, kalau kita menegur orang dengan bahasa yang baik, orang pasti boleh terima. Dan orang akan ambil teguran itu dan berubah dengan teguran itu. Bukan hanya itu saja. Kalau orang itu berubah dengan teguran baik kita, dia jadi baik, kita dapat pahala. Mengapa nak hilangkan nilai pahala itu? Bila kita tegur dia dengan teguran yang kasar, dia pun jauhkan diri daripada kita. Hubungan kita dengan dia pun jadi tak bahagia, jadi tak happy. Akhirnya, tidak ada kebaikan melainkan keburukan saja yang dapat daripada teguran itu. Kan ini tidak baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yu'dhuna al-mu'min wallazina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi ma kasab wal mu'minati bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa yang ganggu orang dengan kata-kata yang tidak baik ataupun menyakiti hati orang, sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan, dengan kata-kata yang tidak baik, malah kadang-kadang kata-kata itu tidak tepat pun dengan apa yang dibuat oleh orang yang kita katakan itu. Allah Ta'ala sebut apa? Orang begini, dia memikul dosa yang berat dan dia akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan dosa, kerana dosa yang amat nyata. Sebab itu tuan-tuan, setiap teguran kata-kata kita, pastikan kata-kata kita itu menyenangkan orang. Sebab itu Nabi dah sebutlah hadis kan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man lam yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Siapa? Kitalah. Falyakul khairan. Cakaplah baik-baik. Kalau tak ada benda nak cakap yang baik, kata Nabi apa? Auliyasmut. Kalau tak ada benda, diam. Diam. Auliyasmut, diam. Ni tak ada. Pantang ada benda kita nak cakap, semua perkara kita nak ulas. Kadang-kadang ulasan kita itu menyebabkan orang sakit dan terasa hati dengan kita, akan berikan dosa buruk pada kita. Sabda Nabi SAW lagi,
man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi alhaddu yawm alqiyamah illa an yakuna kamal qal. Siapa yang menuduh hambanya berzina, nescaya dia akan dihukum dengan hukuman had pada hari kiamat, kecuali apa yang diucapkan itu benar. Menuduh orang hamba pun tuan-tuan tak boleh, walaupun hamba itu duduk dalam kelas yang agak rendah. Tuduh orang yang berkelas rendah sendiri pun, Islam kata apa? Standby, akhirat esok Tuhan balun dia, teruk-teruk Tuhan balun dia. Apatah lagi menuduh orang yang ada kedudukan dan ada maruah yang tinggi dalam masyarakat. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati dengan setiap apa yang kita nak sebut. Pastikan ada hujah dan ada dalil, ada buktinya. Jangan cakap sebarang-sebarang di luar daripada konteks pengetahuan kita. Jangan suka bercakap keburukan orang, kerana keburukan orang itu disembunyikan oleh Allah. Mari kita pergi keluarkan keburukan itu. Islam cukup marah orang yang suka mengeluarkan perkara-perkara aib tentang seseorang itu. Ada dosa, ada dosa yang orang itu buat, betul, betul. Memang betul dia buat dosa itu. Ada ketikanya dia buat dosa itu, Allah Ta'ala tutup dosa dia, sehingga orang tak tahu, yang tahu pun tak ramai, kita mungkin seorang dua yang tahu. Dosa itu ditutupkan oleh Allah Ta'ala. Bukan makna Allah Ta'ala ampun dosa dia kalau dia tak minta ampun, tapi dia tutupkan cerita itu daripada orang ramai kerana menjaga aib dia. Tiba-tiba mari kita pergi buka aib dia. Siapa kita nak buka aib orang, tuan-tuan? Sedangkan aib itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hati-hati kita dengan semua cerita-cerita yang kita dengar. Hati-hati juga kita menyampaikan cerita-cerita yang kita dengar. Dan hati-hatilah kita menerima cerita-cerita yang disampaikan kepada kita dan apa yang kita dengar daripada orang. Hati-hati dalam semua keadaan. Jangan biarkan telinga kita mendengar benda-benda yang tidak betul. Jangan biarkan dalam fikiran kita berfikir benda-benda yang tidak betul. Dan jangan biarkan mulut kita, sebahagian daripada mulut-mulut yang disembam oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, disebabkan cakap benda-benda yang tidak pasti dan tidak benar tentang seseorang itu, terutamanya berkaitan dengan maruah seseorang itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga lidah kita, kerana punca besar dan punca ramainya orang berada dalam neraka itu tidak lain tidak bukan, bukan kerana bunuh orang, bukan kerana lawan Nabi saja, tapi di antaranya adalah disebabkan lidah yang jahat, lidah yang suka bercakap benda-benda yang menyakiti hati orang, dan orang tidak redha dengan apa yang kita ucapkan itu. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala lindung lidah kita dan jadikan lidah kita antara lidah yang memberi manfaat baik kepada agama dan memberi manfaat besar kepada diri kita dunia dan di akhirat kita, insyaAllah. Wallahu alam, kita berhenti dulu sekat ini, tuan-tuan. Habis satu hari dosa besar ini. Mudah-mudahan cerita tentang hadis ini dan ayat Quran ini dapatlah kita ambil pengajaran yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kumpulan-kumpulan yang melakukan dosa yang disebutkan oleh musannif pengarang kitab ini, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab, yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu atas jahil, atas kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhalna li abwa fadlika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نمنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.